Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kali ini saya mau beli rujak, guys. Kalau kalian penasaran, tonton sampai habis dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, guys, ini adalah warungnya. Ini adalah warung rujak cingur. Ini tepatnya di Desa Janti, Jogoroto, Jombang. Nah, rujak cingur itu isinya macam-macam ya, guys. Ada timunnya, ada lontong, ada bengkuang, macam-macam, dan ada sayuran lainnya, guys. Ini ibunya lagi ngulek bumbunya ya, guys. Kita tunggu. Oh iya, guys, mohon maaf ya, ini nanti nggak aku makan di sini. Ini nanti aku bungkus dan aku makan di rumah ya, guys. Soalnya kan harus stay at home, jadi mau nggak mau kan harus di rumah aja. Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan semoga pandemi ini cepat berakhir, guys, biar kita bisa beraktivitas seperti semula. Nah, seperti ini, guys, rujaknya yang tadi. Ini nggak terlalu pedes ya, guys. Ini ada sayurannya, ada tahu, macem-macem. Ini pakai bumbu petis, guys. Seperti ini. Seperti ini, guys. Rasanya enak banget ya, guys. Ini ada sayurannya, ada macam-macam isinya, guys. Ada cingurnya. Mantap pokoknya, guys. Di sini namanya rujak cingur. Kalau di tempat kalian apa namanya, guys? Nah, ini aku minum es teh, guys. Seger banget. Alhamdulillah. Nah, ini belum habis. Ini aku mau habiskan dulu, guys. Rasanya enak banget. Demikian, guys, hasil makan-makan kita, yaitu makan rujak cingur yang super endul dan minum es teh yang sangat segar. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Oh iya, semoga kita dalam selalu lindungan Allah SWT ya, guys. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.